Kerja, kerja, kerja. Setiap hari semua orang bekerja demi hidup dan penghasilan mereka. Kerja, kerja, dan kerja. Menyambung hidup, membuat karya. Apapun alasannya, manusia bekerja dari dulu sampai sekarang. Kalau bicara tentang bekerja, cara orang berbeda-beda. Ada yang bekerja secukupnya, ada yang bekerja lebih dari biasa, ada yang puas dengan hasil saat ini, ada yang terus mengejar hasil yang makin tinggi. Semua orang bekerja, semua orang berusaha. Tetapi pernahkah kita pikirkan, apa ujung dari semua usaha itu? Demi apa atau siapa kerja itu? Apakah kerja hanya untuk materi? Untuk apa yang ada di dunia? Demi pengakuan atau nama besar? Atau ada alasan yang jauh lebih tinggi dari itu? Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhanlah yang memberikan semuanya untuk kita, talenta, kesempatan, dan tenaga. Jadi, bukankah wajar jika kita memberi kembali untuk kemuliaannya? Lebih dari materi, lebih dari pengakuan, marilah kita bekerja untuk memuliakan namanya demi Tuhan sendiri.